untuk menyikat waktu langsung saja narasumber selanjutnya Bung Kristeva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat sore semua sahabat-sahabat Terutama eh, sahabat Akib ya Kemudian sahabat Cuman ya yes, dan sahabat. juga sahabat Adi Prastio Ketua PMI Cabang Tegal dan sahabat Devi selaku moderator. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk diskusi berkaitan dengan refleksi hari kemerdekaan ya. Refleksi tentang kemerdekaan ini. Kalau tema besar kita merdeka 100%, ini sebenarnya istilahnya Tan Malaka ya. Jadi barangkali saya akan mencoba menjelaskan sebenarnya Merdeka 100% yang ada dalam pikiran Tan Malaka itu apa itu. Dan apakah konteks hari ini sudah merepresentasikan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Tan Malaka. Baik sahabat sekalian, saya menyampaikan tiga hal saja saya kira. Pertama sejarah, kedua eh... Cita-cita kemerdekaan tan Malaka dan yang ketiga tantangan nasionalisme dan kemerdekaan di Indonesia. Oke, saya awali sahabat sekalian. E, kebangkitan nasional sebagai tonggak penting dalam sejarah kebangsaan ini kan setting sosial yang berbeda-beda di semua negara. Ketika terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di di Eropa, terutama pada masa Renaissance, akhirnya kaum imperialis dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa mencari lahan jajahan untuk dieksploitasi. Nah, salah satu dari bangsa-bangsa yang belum memiliki bentuk yang masih sangat mudah untuk dieksploitasi adalah Nusantara waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya pada waktu itu nasionalisme di Indonesia itu sudah ada sebenarnya. Namun belum dilegalisasi dalam bentuk undang-undang. Mereka berkawan gitu loh. Contoh, Jod Nyadin itu kan perangnya di Aceh, tapi beliau sampai bisa melarikan diri ke Jawa, bangsa-bangsa yang ada dalam masa feodal itu memiliki nation sebenarnya. Nation state itu masih lokalitas tapi. Dan mereka memiliki spirit nasionalisme yang sama sebenarnya, yaitu bagaimana melepaskan diri dari ketergantungan dan menciptakan jalan sendiri. Jangan salah bahwa masa feodalisme ini betul-betul dipelajari oleh seluruh pendiri bangsa kita. Hampir semua istilah-istilah yang digunakan dalam term-term bangsa kita itu istilah-istilah masa lalu. Istilah-istilah kerajaan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu semuanya ada istilah-istilah kerajaan. Nah, kita perlu menggarisbawahi ini ya, bahwa latar belakang kebangkitan nasionalisme dan kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari masa feodalisme di Indonesia. Oke, kemudian kita menginjak ke selanjutnya ya, sebagai bentuk penalaran tentang nasionalisme kita. Oh, saya masih ingat waktu saya ini ya, waktu itu saya refleksi intelektual di Multatuli ya, waktu saya ngisi acara di Banten, saya sempatkan ke museumnya Multatuli ya, penulis buku Max Havelaar, itu di, di Banten itu. Sejak tahun ya, 1830 sampai 1870, Indonesia itu sudah merata sepanjang Jawa, itu ada culture stelsel atau sistem tanam paksa. Begitu ya. Sistem tanam paksa, terutama adalah ketika berdi, mulai berdirinya VOC tahun 602, kemudian... VOC berkembang, mereka membutuhkan ladang eksploitasi yang tinggi. Akhirnya mereka melakukan praktek monopoli perdagangan rempah-rempah di, di Jawa dan di Sulawesi. Dan tepat pada tahun 1830, ya, sistem tanam paksa diberlakukan. Nah, kalau kita melihat fase sejarah ini, apa yang bisa kita ambil sebenarnya? Kenapa ini juga menjadi cikal bakal nasion dan kemerdekaan kita? karena sebenarnya bagi ini ya para para founding father berpikir bahwa kolonialisme dan imperialisme adalah penjajahan ruang spasial ya artinya bahwa masyarakat itu dibentuk untuk keluar atau hilang identitasnya mereka menjadi kalau dalam bahasa postkolonial itu bahasa mimikri meniru tapi tidak akan pernah sama dengan yang ditiru Kemudian menginginkan jadi tapi tidak akan pernah jadi. Apa yang disebut oleh Thomas Stanford Raffles pada waktu itu, Gubernur Jenderal pada tahun 1811 mengatakan bahwa tanam paksa akan berlangsung ketika masyarakat dikondisikan juga dengan sistem selanjutnya yaitu trias politika. Edukasi, irigasi dan transmigrasi agar semakin kuat sistem kolonialisme dan imperialisme ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dua fakta sejarah ini harus kita ambil nilainya. Pertama, bahwa sistem tanah paksa ketika itu menghilangkan identitas yang berbeda, justru para kaum terdidik berusaha mencari identitas dirinya yang tidak terlepas dari masa feudalisme. Yang kedua, ketika berjalannya sistem politik etis itu, itu justru menjadi paradoks bagi kaum imperial dan kolonial. Mereka ingin mengondisikan apa pekerja yang terdidik alih-alih justru ruang itu menyadarkan para intelektual tentang identitas mereka sendiri. Begitu. Maka tafsir lain dari ini ya, tafsir lain dari politik etis justru menyediakan tenaga terdidik untuk melawan balik kaum imperialis dan kolonialisme. Ketika sekolah-sekolah ini Bumi Putra ya, khususnya sekolah Bumi Putra adalah sekolah pertama yang diselenggarakan oleh Belanda tahun 1902. Sekolah inilah yang kemudian melahirkan lapis intelektual terpelajar yang terdidik, yang menyadari identitas nation, ya, walaupun itu berangkat dari feudalisme masa lalu, kemudian mereka berusaha untuk mencari identitas kemerdekaan yang seperti apa. Nah, sahabat sekalian, Sejak tahun 1928, akhirnya elit intelektual ini berusaha mengorganisir diri, ya, mengorganisir diri menjadi organisasi pemuda yang mereka menyadari identitas kebangsaan sebagai orang yang lahir dari tanah Indonesia. Maka pecahlah e, revolusi di Indonesia dan kemerdekaan itu dicanangkan pasca. Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat tahun 42 sampai 45, Nagasaki dan Hiroshima, kemudian revolusi dan deklarasi Indonesia menjadi independen atau menentukan nasib bangsa sendiri. Nah, dari dari catatan ringkas ini, sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh Tan Malaka? Karena Tan Malaka adalah orang yang merumuskan merdeka 100%, yang itu sangat berpengaruh bagi murid-muridnya. Bahkan Soekarno menganggap Tan Malaka sebagai gurunya. Jadi, merdeka 100% ini adalah sebuah risalah sebenarnya dari beberapa karya Tan Malaka. Jadi, merdeka 100% adalah sanggup berdiri sendiri lepas dari ketertindasan, kemudian memiliki pertahanan dan keamanan serta ekonomi dan tidak tergantung oleh bangsa lain. Sebenarnya definisi merdeka 100% saya kira perspektif ini tidak akan bisa ya digunakan atau mengukur bahwa sekarang Indonesia sudah merdeka 100% seperti yang dicita-citakan oleh Tan Malaka. Sahabat-sahabat sekalian, ketika pada waktu itu ya, para pendiri bangsa itu berusaha untuk merdeka dengan cara diplomasi sebenarnya Tan Malaka menolak. Karena merdeka 100% bagi Tan Malaka adalah merebut, ya rakyat yang merebut. Itu dijelaskan dalam salah satu karya Tan Malaka yaitu aksi massa. Jadi perlu ada aksi massa untuk merebut 100% kemerdekaan dengan perlawanan tanpa diplomasi. Bahkan sahabat-sahabat sekalian ketika Tan Malaka berbeda pendapat dengan Aidit waktu revolusi 65 ya revolusi 65 itu juga dikatakan bukan aksi massa itu oleh oleh Tan Malaka revolusi 65 yang didorong oleh Aidit oleh Tan Malaka menganggap bahwa masa rakyat itu belum memiliki kesadaran kelas tertindas 100% kemudian bahkan Tan Malaka juga mengatakan bahwa gerakan revolusi 65 itu juga gerakan puns atau aksi spontanitas bukan aksi massa untuk menuju kemerdekaan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari sinilah kita bisa melihat bahwa dalam perspektif Tan Malaka, merdeka 100% ini adalah lepas dari ketertindasan, lepas dari kebodohan, mampu berdiri sendiri dan menentukan nasib sendiri. Anda bisa lihat apakah cita-cita ini. Uh, sudah 100% ketika ada eksploitasi sumber daya alam regulasi yang tidak berpihak elit politik yang melakukan tindakan korupsi baik sekarang yang terakhir sahabat apa yang bisa kita ambil dari semangat kepahlawanan para funding bader kita bahwa Maksud? sepertinya mereka itu mengorbankan ya seluruh tenaga pikirannya darahnya dan kalau disimpulkan ada tiga watak yang dimiliki oleh para pahlawan ini pertama adalah nasionalisme mereka memiliki kebangsaan tanpa membedakan apapun. Jadi, kebangsaan itu yang namanya multiras, multi etnis, multi, multi religius, multi bahasa itu disatukan tanpa perbedaan. Nah, ini yang namanya nasionalisme. Maka, ketika ada orang yang mengkafirkan, ya, ada konflik etnis, ada yang mengatakan agama lain tidak benar, ini adalah lawan dari nasionalisme. Ya, kemudian yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme adalah semangat berjuang. Mungkin bisa ditafsir semangat mengisi kemerdekaan. Tidak bermalas-malasan. Apa yang bisa kita beri hidup kita untuk organisasi, untuk rakyat dan untuk bangsa sesuai dengan kapasitas dan posisi kita masing-masing. Ini namanya patriotisme. Kader-kader PMI juga tidak semuanya patriot kok. Ya kan, malas tidak berjuang ya kan menjual perisai PMII menjual proposal gitu kan yang ketiga itu heroisme heroisme itu semangat kepahlawanan menurut saya yang paling penting adalah bukan memakai simbol-simbolnya memakai bajunya Soekarno buku, membaca bukunya di bawah bendera revolusi membaca madilognya Tan Malaka semua orang bisa melakukan itu tapi yang itu itu baru dilakukan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mewarisi. Bisa nggak pikiran kita, hati kita dan manifestasi tindakan kita adalah mewarisi semangat kepahlawanan mereka. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.